Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara pemasangan stiker camo pada bocap FX dengan cepat dan benar. Walaupun ini bukan hal baru, tapi tidak salahnya kita berbagi. Jadi ada dua cara menempel stiker camo, ada yang sistem langsung ditempel atau dibikin mal. Jadi saya merekomendasikan sebaiknya menggunakan mal karena selain cepat, rapi dan hemat bahan. Tapi kalau kita langsung, misalnya seperti ini popor, kita langsung begini, nah ini dijamin tidak rapi, terus bahkan boros. Oke, alat-alat yang dibutuhkan stiker camo itu sendiri, gunting, spidol atau bolpen, cutter yang masih baru, dalam arti masih tajam, bukan cutter bekas, korek api, dan jangan lupa kopi hitam. Ah, mantap guys. Oke, jangan banyak kata-kata pengantar, kita lanjutkan cara menempel camo. Cekidot.